Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena semua itu gratis. Oke, di sini kita akan mereview helm dari KYT NFR, tipenya Hyper Yellow Flow. Langsung saja, ini helmnya. Oke, ini helmnya KYT NFR Hyper Yellow Flow, penampakannya. Helm ini sebenarnya milik teman aku. Dia dapat dari online shop, salah satu online shop sih. Nah, dia dapat dengan harga 2,2 juta. Ya, helm ini sudah dilengkapi dengan salah satunya mounting. Kemudian ini stiker dari KYT sendiri. Terus intercom. Ya, kalau orang bilang sih Sena. Oke. Langsung aja kita ke bagian visornya. Untuk helm dengan harga 2,2 juta, kita udah dapat flat visornya. Dengan tear off postnya udah dapat juga. Kemudian kita masuk ke bagian penguncinya. Di sini helm harga 2,2 juta masih menggunakan micro lock, bukan double ring. Jadi kemungkinan Anda kalau mau beli helm ini, helm dipertimbangkan kembali. Kemudian lanjut untuk tambahannya, helm ini juga dilengkapi dengan double visor. Ini double visornya. Double visor ini sama dengan KYT Vendetta 2. Jadi dia manual, nggak otomatis. Beda dengan KYT K2 Red. Kalau K2 Red itu tinggal pencet, dia akan nutup sendiri. Tapi untuk kembalinya kita harus menggunakan cara manual. Oke, lanjut ke bagian busanya. Di bagian busa ini, untuk helm harga 2,2 juta menurut aku kurang nyaman sih. Beda dengan helmku yang masih baru, jadi masih harum. Terus kemudian busa dari helmku sendiri itu masih nyaman di bagian pipi sini. Nggak kayak ini sih, mungkin beda ukuran kepala. Kemudian untuk helm ini, nih, dari segi warna, stripping, dan modelnya, kalau buat aku sih suka. Terus kembali lagi untuk kalian yang mau beli helm kayak gini sih. Selera kita kan beda-beda. Untuk helm ini sudah dilengkapi banyak banget ya. Ini buat saluran angin. Jadi helm ini gak panas buat dipakai. Nyaman lah untuk dipakai sehari-hari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 saluran angin. Saluran udara atau ya. Kalau biasanya kalau dipakai buat aku ya. Untuk helm ini rasanya emang nyaman. Beratnya juga lumayan. Kalau untuk nahan angin dan buat motor-motor gede, ini sih nyaman banget ya buat nahan anginnya, apalagi aerodinamiknya bagus. Kesimpulan dari helm ini, kelebihannya ialah pakai yang nyaman, banyak lubang udara, jadi tetap dingin untuk dipakai. Terus kalau buat kebut-kebutan sih lumayan enak. Tapi kekurangannya nih, masih pakai micro lock, bukan double dering, dengan harga yang lumayan lah, 2,2 juta. Terus busa lebih nyaman punyanya Vendetta 2. Oke, cukup sekian video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.